Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Saud menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik ke seluruh pegawai KPK. Saud Situmorang mundur sebagai Wakil Ketua Umum KPK terhitung mulai Senin 16 September 2019. Dalam surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai KPK, Saud mengatakan masih ada kegiatan sebelum mengundurkan diri, yakni acara di Yogyakarta pada Sabtu dan Minggu 14 dan 15 September. Saud juga berpesan agar wadah pegawai KPK tetap berjuang di Komisi Antirasuah, terutama dalam mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Namun Saud tidak menjelaskan alasan dibalik keputusannya mundur dalam surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai KPK.